Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bertemu membahas kerjasama membangun pariwisata berbasis pelestarian cagar budaya. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mendorong pariwisata Indonesia yang sempat terpuruk selama pandemi. Pengelolaan destinasi wisata dalam upaya pemulihan ekonomi nasional terus dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kali ini Kemenparekraf melibatkan Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengembangan infrastruktur penunjang sektor pariwisata dan upaya pelestarian cagar budaya hingga peningkatan kualitas SDM di destinasi pariwisata menjadi pembahasan penting. Kita baru koordinasi sama mas-mas menteri untuk membicarakan pertama Borobudur, dan kita sudah sepakat untuk pariwisata berbasis pelestarian cagar budaya. Nanti akan di lead untuk zona satunya oleh Mas Menteri Nadiem, dan Mas Erick akan mensupport dengan kegiatan yang akan berdampak kepada ekonomi rakyat, membuka lapangan pekerjaan. Dalam pertemuan ini, Kemendikbud dan Kementerian BUMN berkomitmen untuk mendukung program Kemenparekraf, terutama di kawasan destinasi super prioritas. Nah, kita akan siapkan tadi infrastruktur di Bali, di Benoa, ya, di Labuan Bajo di titik tertentu, sama di Raja Ampat, supaya konektivitasnya terjadi. Di masa pandemi ini sudah berlalu, kita akan menggunakan waktu ini untuk memikirkan lagi strategi bagaimana agar cagar budaya kita statusnya menjadi lebih tinggi lagi di panggung dunia. Pemulihan sektor pariwisata tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk kembali membangkitkan dunia pariwisata agar berdampak positif terhadap masyarakat di era adaptasi kebiasaan baru. Tim Liputan iNews melaporkan.